kepada semua pengguna jalan, baik yang roda 2 ataupun roda 4 dan seterusnya, agar mencari jalan alternatif baik dari Pangaribuan ataupun dari Sibolga maupun dari Rantau Prapat. Demikian yang dapat kami informasikan dari Batu Jomba, tepatnya di Kecamatan Cipiro, Kabupaten Tapon Selatan. Salam presisi. Oke, para Pak Bos, itulah himbauan dari para teman-teman Satlantas ya, Polres Tapon Selatan. Keadaan Batu Jomba hari ini sangat-sangat parah ya bosku. Jalannya terbelah menjadi dua bagian. Eh, Bapak udah. Baru tadi saya bilang ya bosku, bagaimana dengan jika ada orang sakit? Lihatlah ini bosku, ini orang sakit harus dipandu, ditandu. Ah, dipikul secara rame-rame ya. Tunggu betong ala ni batu dok hawi-hawi kat. Kita perlu tadi kan. Kalau harus susah ni dulu. Baru saja kejadian bosku. Enak ketika sudah hampir si Marawan. Enak ketika sudah hampir si Marawan. Terbalik. Hah? Thank you.
siak dos gerne. Baru saja terjadi ya bosku. Ke mana supirnya Ajen? Aman? Sehat? Iya, aku sih ngedam. Tiang listriknya bengkok bosku. Dan jalan ini sekitar 100 meter dari Batu Jomba juga mengalami amblas ya, retakannya besar-besar. Hah? Penurunannya ngeri. Jadi maksudnya mungkin mau nimbun ini ya, namun malah apes terbalik bosku. Sayangnya minyak ini. Ini bosku, ada tim kita nggak tahu dari mana nih ya. Sedang melakukan pengukuran atau gimana ini? Ups. Belum tahu kita. Lihat bosku, airnya masuk ke dalam tanah dan ditelan bumi ya bosku. Jadi amblas nendang kita tu jam 3 mana nak sekitar jam 12 mana nak. Sudah macam mana kita mulai sonin? Kadang-kadang betong. Betul harus diturun di daerah Sipang Pelkah. Sira banjir bandang nama itu. Sampai di mana kini kita? Alah, betul harus. Wah, bisa lah, nanti aku tolong lah. Ayah. Cepat.
Kabilahon bang. Jaringan Telkomsel. Excel ya. Oh, ini petugas dari jaringan Apus ya, telekomunikasi. Wih, do, sianon. Eta. Aya. Sini lah. Lele daman kan? Oke. Okay. Iya berat nih buang. Aman. Aman. Tapi dulu leh, benda saya pun leh. Baru sih mereka dia ni, hari ni mari lah lagi di belakang ni. Tak anjing ni jadi bunja. Ditelan bumi ya bosku. Oh. Apa kata Hanika? Allah sadak, diturun sadak di bawah satu.
Bagaikan air terjun ya bosku. Buka selang, langsung hilang, nggak tahu kemana arahnya. Lihat di sini kering ya, kering, tidak ada air sama sekali yang mengalir ya. Bawah ini muncul ya bosku. Muncul mata air. Ini nggak tahu entah dari mana air ini bosku. Padahal jaraknya beda ya.
Di mana-mana lumpur. Harusnya Batu Jomba ini jadi bahan topik waktu debat ketika Pilgub ataupun Pilbup yang pada saat ini akan diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara ya bosku. Jadi siapa pasangan calon itu harus datang ke Batu Jomba ya, melihat situasi dan keadaan di Batu Jomba ini menurut saya ya. Jadi ketika ada debat ini harus jadi bahan topik ini. Bagaimana para calon nanti ketika sudah terpilih, apa yang harus dilakukan untuk di Batu Jomba ini ya. Mengingat Batu Jomba ini sudah puluhan tahun kondisinya berlarut-larut seperti ini bosku. Sepeda motor aja kesulitan ya bosku ya, harus menempuh lumpur yang ada sampai satu dengkul orang dewasa. Lihat benda mutnya. Dong dah berarti itu saja. Nah, dong. Tenjo. Nah, dong. Nah, bisa saja. Saya bisa saja pokoknya. Nomor apa ini? Kasar botok kabio. Dorong ada ida, ketenangan udah. Aduh. Udah penuh lumpur kaki ini itu. Jadi bagaimana jika ada pasien gawat darurat bosku? Ambulan lewat sini. Mengingat jalan alternatif lainnya via Pangaribuan, via Sibolga sedang dilanda longsor ya. Tinggal lintas timur. Kalau Batu Jomba sah ini putus total sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Oke, selamat. Terpaksa harus dicangkul ya bosku supaya bisa dilewati oleh pejalan kaki atau sepeda motor yang ditopang. Thank you.
Bisa aja mau gula cendak ini. Oh no. Itu alani air kita lumpur kan. Tambah menek badalan ini. Ondro udan tambah deh pira. Sepekat dah sebelum di sini nun tinggal batu batu itu. Alah. Si bener nak peja peja batu ikon drama tu batu jombon. Sangat dia solusi nak kan. Ikon on ikon hatok banyak solusinya dah. Sangat dia nak anak. Bah mati perekonomian tu dia dah. Nggak putus total gue ini ambil. Kalau nggak layak dapat bencana nasional loh. Dijadikan bencana nasional. Soal lembana ya. Kasih kan nanti.